Sorry? Mat Faz. Mat Faz. Faz. M-A-T-T. F-A-Z-Z. F-A-Z-Z. Okay. Okay, say something. Cantik. Jom. Kita kat mana sekarang? Kita berada di NW Sky Dining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to Mat Faz YouTube channel. Okey, hari ini adalah daripada polisa tadi. So kita dah datang ke sini. Bila kita dah datang ke sini, so kita nak makan makanan apa yang ada kat sini di level 36. 36 kan? Level 36. Kita tengok package apa yang dia beri, package apa yang menarik. Kita tengok. Okey. Yang sangat cantiknya tempat ni bila kita pergi search dekat KL di Jalan P. Ramlee, Menara TK1 okay. Daripada bawah tu kita naik ke level 33. Mana? So level 33 kita akan sampai kat sini. Naik sampai kat sini dan kita terus ke Sky ni. NW Sky Dining. Okay, business hours dia 12 PM sampai 3 PM untuk lunch. Untuk dinner 5 PM sampai 12 AM sebenarnya. Okay. So, dari sini kita naik lift ke 36. Okay. So, maknanya lift ni khas untuk naik ke atas saja. Sorry for ruin your vlog. Okay, it's okay. Which channel? Yo. Vlog. Mat Faz. Mat, sorry? Mat Faz. Mat Faz. Faz. M-A-T-T. F-A-Z-Z. F-A-Z. Okay, say something. Make sure to subscribe, like, and stay with my friends. Stay connected for best vlogs and reviews. Okay, see you. Bye-bye. Peace out. Thank you. Okey, bila dah sampai dekat sini, bila dah sampai daripada tingkat 33 kita naik, so terus ke sini. Okey, bila dah sampai kat lift sini, kita terus ke tingkat 36. So nanti dah sampai tingkat 36, okey. Kalau kita dah buat apa macam reservation, dia akan tempatkan satu tempat yang di mana view dia tu menghadap ke ACC. Memang cantik, terbaik. Terima kasih untuk isteri yang dah arrangekan semua ni. Okey, terima kasih. Makanan dia ada daripada starter, sup, main course, itu saja. Lepas tu pilihan air. Itu kalau kita ambil package. Kita boleh juga ala kad. So kalau ala kad pun dia ada menu amat patutan lah. Yang penting dekat sini saya nak tekankan cik Sam. Di sini nak tekankan dalam view KLCC. Waktu malam memang cantik, memang menarik. Tempat dia sejuk, memang untuk sesuai untuk anniversary, birthday, untuk surprise dinner ke, untuk couple. Memang cantik, memang surprise. Tapi kalau hujan lah dia akan. Okey. Dia ada pilihan. Tadi kita dah beritahu kan. Dah diberitahu dia ada dua pilihan, sama ada kalau hujan, in case dia ada plan B dia. Plan B dia dekat dalam lah. So dekat kawasan dalam pun cantik juga kan, dia punya decoration semua cantik. Memang cantik sangat. Dia punya table decoration, tapi untuk hari ni cuaca elok, alhamdulillah. Berkesempatan untuk makan sampai habis lah. So sekarang pun dah menunjukkan jam pukul 11:30. So kita nak balik. Kalau korang rasa best sangat tempat ni, datang ramai-ramai. Bu, datang ramai-ramai. Tempat ramai-ramai,
NB Skydiving yang terletak di Jalan P. Ramli. Memang cantik. Okey. Aku syorkan korang buat tempahan dulu lah. Okey, korang boleh waste lah kan. Dia punya tempat dia. Senang aja sebenarnya. So, itu sajalah. Okey. Okey. Tengok ni ada ikan. Ikan. Oh. Cantik lah. Cantik. Okey, sebenarnya tempat ni actually kita jumpa dekat FB. The scroll. Ah, bukan isteri yang jumpa ke? Ah, isteri yang jumpa dia bagi tahu ni. Bukan isteri yang book ke? Tak, ini adalah surprise isteri untuk suami. Lift ni tak perlu nak tekan apa-apa. Dia turun sendiri. Okey, selepas kita makan di tempat mana-mana restoran, kita nak keluar jangan lupa pakai mask. Okey. Ni dah ada. Ni. Ini level bawah. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian untuk tempat makan yang menarik. Antara tempat makan menarik untuk anniversary, untuk surprise dinner, untuk birthday dan untuk view yang cantik. Untuk korang yang rasa dah biasa sangat makan dekat tempat-tempat macam kedai mama, tiba-tiba nak makan tempat yang mewah-mewah, korang boleh datang kat sini. Okay? Tempat je nampak mewah tapi biasa-biasa je. Okay. Tempat je nampak mewah, cantik, grand, tapi harga mampu milik. Boleh baik, memang mampu milik lah untuk orang-orang yang apa ni, rasa macam nak berbelanja lebih kan. Boleh datang kat sini. Okay, kat ni. Menara TA1. Okay. Itu sahaja perkongsian daripada Matfaz. Semoga video ni memberi manfaat kepada korang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.